Oke teman-teman, diketahui ada C dikali C dikali C dikali C dikali C dikali C. Oke, berapa kali itu tadi? Kita ditanya bentuk pangkatnya kayak gimana, mana yang bilangan pangkat, mana yang bilangan pokok. Langsung aja kita jawab. Jadi, bilangan pangkat tuh kayak gimana? Kalau ada A dikali A dikali A sebanyak N, itu bisa kita tulis sebagai A pangkat N, di mana bilangan pokoknya N bilangan pangkatnya. Oke, jadi untuk kasus soal ini, C kali C kali C kali C kali C kali C kali C, berarti berapa ini? 2, 4, 5, 6, 7. Itu bisa kita tulis sebagai C pangkat 7, di mana C adalah bilangan pokoknya dan 7 adalah bilangan pangkatnya.